Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Selamat sore adik-adik semua. Adik-adik mahasiswa semua. Hari ini kami DPRD Provinsi Bali mewakili dari pimpinan DPRD Provinsi Bali dan ketua komisi 4 DPRD Provinsi Bali untuk menerima aspirasi adik-adik semua. Kami berjanji akan membawa aspirasi adik-adik ini memperjuangkan di DPRD, di DPR RI. Akan menyampaikan aspirasi adik-adik ini di DPR RI. Begitu juga melalui fraksi kami Partai Demokrat di DPR RI. Untuk itu, kiranya adik-adik menyerahkan draft daripada aspirasi adik-adik yang akan kita bisa perjuangkan di DPR RI pusat. Bagaimana? Setuju? Ya. Draft dari aspirasi adik-adik semua sudah saya terima. Ya. Boleh pada adik lihat, sudah saya terima dan saya berjanji secepatnya akan membawa adik ke DPR RI. Merdeka! 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 Melalui lembaga melalui lembaga DPRD Provinsi Bali dan juga melalui fraksi kami semua, sehingga dengan demikian aspirasi adik-adik ini akan sampai pada tempatnya. Adik-adik semua, kami di sini karena saya berbicara, ya, saya menerima aspirasi seluruh masyarakat, adik-adik mahasiswa semua, dan saya pribadi dan juga akan meminta draft final daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini. Sehingga dengan demikian, kita bisa berdiskusi antara lembaga berdasarkan draft yang memang final. Tidak berdiskusi berdasarkan berita-berita di media sosial yang saat ini tidak kita ketahui yang mana yang benar, yang mana yang salah. Maka demikian, pada hari ini saya bersama Ketua Komisi 4 menerima dan memperjuangkan aspirasi adik-adik di Jakarta secepatnya. Agak mundur.
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, adik-adik mahasiswa. Selamat datang di DPRD Provinsi Bali. Saya sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Bali dan disertai oleh ketua Komisi 4 menerima adik-adik di DPRD Provinsi. Pertama adik-adik berjuang memperjuangkan hak masyarakat. Kami akan menerima aspirasi yang adik-adik sampaikan karena melalui lembaga inilah adik-adik bisa menyatakan aspirasi. Kami sebagai wakil rakyat pasti akan memperjuangkan aspirasi adik-adik semua. Teman-teman semua, adik-adik mahasiswa, tolong dengarkan. Kami mohon apapun aspirasi adik-adik, tolong kita berjuangkan aspirasi tersebut di Jakarta. Kami akan membawa aspirasi adik-adik ke Jakarta secepatnya. Kami mohon, tolong jelas. Daripada adik-adik menyerahkan RAM yang adik-adik aspirasikan pada hari ini. Mana RAM-nya ya? Tolong dong. Jika katanya ada 105 RAM. Ya makanya saya suruh mati jam jam ini gimana mungkin atau mobil apa polisi yang kesini nggak bisa storing itu deh storing itu yang itu waktu tapi kan sekarang ini hancur sama juga nggak bisa udah fasilitasi ini punya aturan sendiri DPR. Beliau berkenan turun sudah terlalu banyak menuntut. Sekarang tolong dong adik-adik semua kan dengar semua ini ya. Dengarlah. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com, baca juga koran Tribun Bali, dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.